kasih bang, mau nganterin saya ke sini. Kirain mau narik, nggak tahu mau main biliar. Betul bang, nanti kalau senjunanya bilangin saya narik ke Bandung ya, jangan main biliar. Oh, jadi saya disuruh ngebohong? Bukan bohong, tapi nolong bang. Nolong apa ngibul? Maklum, saya mau refreshing dikit. Jatah saya narik tinggal 2 hari lagi. Tapi saya capek kalau di rumah terus. Kenapa? Dipaksa sama Poindun? Kalau sekedar diomelin, saya udah kebal bang. Tapi dari pagi sampai sore, dia maksa terus. Maksa apaan? Main biliar. Mari bang, turun, ayo ikut. Enggak Pak Yanto, masa muda saya udah lewat. Lagian saya kagak mau pakai taruhan segala. Tinggal satu bang bolanya. Kali ini jangan sampai gak masuk ya. Tenang aja mbak, kali ini bola saya gak bakalan keluar dah. Kalau megang stick jangan lemes begitu dong bang. Kalau saya megang stick pasti dia kenceng. Apa abang mau saya ajarin, ha? Kan udah kenceng, udah diem aja mbak deh. Jangan lupa ya, masukin ke lubangnya. Ya saya tahu itu lubang, saya masukin ke situ. Masih ke tempat lain. Udah deh, sini saya ajar. Nah gini nih bang ya, tangannya. Posisinya begini, oke? Okay? Loh. Kok gemeteran begini sih? Ayo pak, nyaba banget dodoknya. Yaudah tenang aja, tenang. Yaudah kak, jangan kenceng ya. Pelan-pelan juga masuk. Iya, iya. Aduh. Bisa pak, emang sudah segini. Tuh lihat, kakinya bang juri gak nyampe. Bisa gak bang? Perlu pakai jenggok? Jangan deh. Bukan begitu bang caranya, tunggu ya. Saya ajarin sini. Stiknya sini sayang. Nah. Sini, badannya bisa diputar ya. Badan saya diputar sih. Iya, ini lebih enak posisinya. Nah, ini bergampang masuk ya. Iya. Jangan ragu-ragu ya. Enggak. Okay. Yang tadi dong. Oh, begini. Iya. Oh, enggak itu. Iya. Abang mau pembelian. Ini balik lagi. Ya, ini.
Ampun bang, ampun. Ini janji kagak bakal bocorin ke Poni sama Mama kalau abang main biliar. Bukan tuh. Bang Juru mau nanya, kenapa gak sekolah? Sekolah ini lagi libur bang. Yaudah kok gitu nih, Bang Juru anterin pulang. Kagak usah bang. Kenapa? Yuli, aku hari ini gak masuk sekolah. Tadi tanya sama guru loh. Main lagi yuk. Buset dah, bangun lu ya. Aja masih punya semangat mau sekolah. Ili juga harus begitu. Harus sekolah yang tinggi biar punya pendidikan, gampang cari kerjaan. Kayak tuh orang yang tuh, Bang. Mana? Maaf Bang Juri, saya baru tahu kalau Sahili suka bolos sekolah. Hari ini saya dapat surat panggilan dari guru Ili. Ini Bang. Ini kontrol. Ili bolos sekolah? Nggak boleh, nggak baik. Ili mau bantuin ibu. Ili udah malas sekolah. Yang penting sekolah dulu. Ili mau kerja aja supaya dapat duit banyak. Biar bisa bantuin ibu. Anak manis. Bagus, bagus. Bagus. Gua setuju tuh, Min. Mak, jangan belain Ili. Emangnya kenapa? Emang gak boleh duit maknya? Lu yang mesti belajar sama dia. Setoran hari ini mana? Ini mah gara-gara ketemu sama Ili nih. Jadi Juri gak dapat duit, ya kan Li? Betul banget Bang. Ili, bukannya ibu pusing mikirin bayaran sekolah Ili. Tapi itu kewajiban ibu. Kewajiban Ili sekarang sekolah dulu ya. Apa gunanya sekolah kalau punya ijazah tapi malah nganggur, gak dapat kerja? Bener juga. Bener juga lo. Emang banyak sekarang yang punya ijazah kagak punya kerjaan. Malah yang kagak punya ijazah pada nongkrong di DPR ya. Betul kan Bu? Ibu jangan ngeluarin banyak duit buat nyekolin Ili. Itu namanya pemborosan. Ili, jangan berpikir kayak gitu. Itu pikiran yang salah. Buktinya gue ngeluarin duit buat si Oneng sekolah nih. Hasilnya mana? Hasilnya nol besar. Dia tetap aja jadi oncom. Bang, bangun bang. Ngapain sih lah? Lu nggak lihat apa gue lagi tidur? Iya, Oneng tahu. Tapi bangun dulu, ngapain sebentar? Mau ngapain sih lo? Gak seneng apa gue istirahat? Oneng mau minta.
Baru kemarin gua kasih, udah minta lagi. Bukan buat Oneng. Dipramas lu. Bukan buat Oneng, buat emak. Astagfirullahaladzim. Yang bener aja sih lu. Eh, pasti di pikirannya ngeres deh. Oneng minta duit, Abang. Ah, duit. Duit, duit lagi. Ah. Dengerin dulu nape, Bang? Oneng mau ngomong. Yaudah besok aja nape? Kagak bisa ditunda lagi, mesti sekarang. Aduh, ilah, ngapain sih lo? Minta duit malam-malam? Buat gantiin duit emak. Yaudah tuh sampe di dompet. Tapi jangan ganggu gue mau tidur. Kasih ya, Bang. Aduh, ah, masuk. Kan gue udah bilangin jangan ganggu. Ya udah, cori. Dompetnya kosong. Ya udah besok aja Abang cariin. Masa sekarang malam-malam Abang suruh narik? Kenapa sih lo? Pakai mewek segala? Udah kan mesti gantiin duit ya, Ma. Berapa juta coba Abang hitung sendiri aja. Yang benar aja sih. Lu pakai duit mah buat apaan sih, Bu Jutang? Buat sekolah, Bang. Buat sekolah lagi? Ye, bukan. Buat gantiin duit sekolah dulu waktu Oneng sekolah. Kata mama nyesel nyekolahin Oneng. Gitu. Itu mah udah lewat. Tegang, emang egois. Bangun gak, tarik di kolor gini. Macem-macem manis sih lu. Lu jangan dengerin omongan malu. Biar kata lu kagak tamat sekolah. Bukan berarti lu percuma sekolah. Bukan berarti percuma bagaimana sih. Orang kata emang, orang nol besar. Lu dengerin dulu nih. Lu bisa baca kan? Bisa. Bisa berhitung kan? Bisa. Lu gak nganggur kan? Ya kagak, Abang kan tahu sendiri. Itu dia. Lu bisa wira swasta. Lu bisa ngurus salon. Iya kan? Berarti Oni pinter dong ya, Bang. Ya tetep aja, On. Tarik lagi di kolornya, tarik lagi. Iya. On-nya bukan nol besar, nol kecil. Maaf, bukannya saya malu, bukannya saya kaget, tapi ini bukan suami saya. Loh, berarti ibu sama Levan dong. Maaf, apa maksudnya ibu? Maksud saya, bapak dan ibu ini kumpul kebo. Maaf, bukannya saya nggak tahu kalau badannya Bang Juri kayak kebo. Tapi maaf, ini Bang Juri bukan suami saya. Tapi Bang Juri ini suaminya Po Oneng. Kalau bapak ini sudah punya istri, berarti Ibu Mina simpanannya. Maaf, bukannya saya tersinggung. Tapi kenapa ibu nuduh saya seperti itu? Ini bapaknya Sahili kan? Jadi ibu nyangka saya ini bapaknya Sahili? Bukan, Bu. Saya kemari cuma nganterin doang. Maaf, bapaknya Sahili sudah meninggal. Oh, saya kira bapaknya ini bapak saya Sahili, Bu. Soalnya Sahili pernah cerita sama saya bahwa bapaknya seorang supir bajaj. Pomine, jadi selama ini Ili nganggap saya ini bapaknya. Oh, saya malah lega, Bu, kalau ini bukan bapaknya Sahili. Terima kasih, Bu. Gini, Bu, ya. Kita kemarin ini buat menuhin surat panggilan dari Ibu. Kalau begini ya, Bu, ya. Soalnya saya prihatin, Bu, melihat perubahan sikap Sahili. Maaf, ada apa dengan anak saya, Sahili? Kemarin di pelajaran biologi, di buku Sahili ada mangga, Bu. Ya nggak mungkin, Bu.
Masa Saili makan mangga di kelas? Maaf, benar Bu. Bukannya saya bela Ili, bukannya saya nggak percaya sama tuduhan Ibu. Tapi maaf, kemarin Saili saya bekali pisang, bukan mangga. Itu loh Bu, mangga itu komik, buku komik Jepang. Ini loh Bu. Iya Bu, gitu aja Bu. Untuk melancarkan rencana Pak Bajuri, saya berikan izin kepada Saili selama 3 hari tidak masuk sekolah dengan alasan bepergian. Tapi kalau rencana ini tidak berhasil, maka Saili saya kenakan sanksi skorsing. Beres deh Bu. Ya, habisi Bu. Baik, baik. Maaf Bang Juri. Maaf, bukannya saya nggak percaya sama Bang Juri, bukannya saya nggak yakin sama Bang Juri, tapi maaf, apa Bang Juri yakin kalau Sahiri nanti mau balik ke sekolah? Tenang aja, Pomine. Pokoknya ini pasti berhasil. Kalau nggak berhasil, siapin duit. Maaf, Bang Juri, duit buat apa? Ya, buat beli ijazah. Pomine, tenang aja. Ili kan udah besar. Maaf Oleha, bukannya saya anggap Ili masih kecil, bukan juga saya terlalu khawatir, tapi maaf, saya hanya takut gelas Oleha pecah. Duh, gimana sih nih? Kok sabunnya licin bener? Itu ngapain sih Ili nyuci piring di warung Poleha? Dia udah kagak mau sekolah lagi. Dia pikir gak ada gunanya sekolah. Makanya dia mau bantu sama emaknya Tito. Oh gitu. Lu bantu gue, bujukin dia supaya sekolah lagi. Itu sih gampang Bang. Cuman kayaknya kalau kayak begitu sih dia gak bakalan kapok Bang. Ya? Biar Ili, ibu aja yang ngerjain ya. Kalau gak kuat jangan dipaksa. Maaf Bang Ucup, sebaiknya Bang Ucup tolongin Kak Ili dulu. Ili gak apa-apa kok. Ili istirahat dulu ya. Iya Bu. Ili, sebaiknya Ili cari kerjaan lain aja. Ibu takut Ili sakit. Ya sayang. Ili gak apa-apa kok Bu. Ili, kalau gak kuat jangan dipaksa ya. Suruh bantuin Poneng di salon. Oh ya udah sana bantu. Kenapa lu?
Bibir lu makin doer baru tahu rasa lu. Jadi, Mbak Suci disuruh ngajarin Ili kerja di salon. Ngapain sih, ah? Eh, ajarin tak lu? Gak bisa. Eh, bencong. Lu jangan macem-macem lu. Nih, si Ili di sini kerjanya cuma sehari, lu jangan takut deh. Kecuali kalau lu masih tetap manggil gue Eti sebagai Eti sekali lagi, baru lu mesti takut nih, tahu nggak lu? Assalamualaikum. Ada apa Nana? Lu mau kerja juga di salon? Maaf Mak, bukannya saya nggak percaya sama Mak, bukan juga saya curiga sama Mak, tapi saya cuma mau nemenin Ili. Nana mau kerja ditemenin. Maaf Mak, bukannya saya takut Ili ntar disuruh yang aneh-aneh sama Mak, tapi biar saya yakin kalau Ili emang belajar kerja di sini. Iya, ntar Ili kajarin deh, tapi ada syaratnya. Syaratnya apaan? Gampang, dia cuma pakai baju hitam, metalnya hitam kayak Eke. Dan buat Ibu Minel, tapi nggak boleh ngeliatin, tempatnya nggak di sini. Maaf, saya mesti di mana? No, di sana, no. Di halaman, you know. Tapi namanya keganti ya mulai saat ini, jadi Ili Willy, ya? Maaf, bukannya saya nggak senang nama sebagus itu dinamain buat Ili, tapi maaf, kok namanya kayak nama ikan paus? Oh, gelap. Udah selesai jangan ganggu saya. Udah kalau abang mau main solo, temen-temen juga nggak apa-apa, saya ke payanto aja. Saya cuma mau ngajarin kamu yang benar, dia cuma udah ngajarin lagi bang. Itu Eke ya, nih tangan di sini, nih yang satu gini lagi, jalan ke depan, balik lagi, itu bisa nggak? Gini, nih gini, iya kecil. Eh, lagi paling ngapain nih? Eh abang, Eke lagi ngajarin ini sih. Ngajarin jadi panci? Rumpi deh si abang. Kagak bang celup. Eke lagi ngajarin gimana cara kerja salon indang bang. Hai Bang Jelup. Lagi. Ini tuh. Bang, kalau abang bisa masukin bola, abang menang bang. Ya udah tenang aja. Hey Lur, sekarang siapin uang lu. Lu pukul dulu deh tuh bolanya. Kalau kagak masuk gua kalah lagi dah. Gue itu gak pernah kalah sama lo. Lo menang itu gara-gara gue apes aja. Hei! Bensek kamu ya! Kurang ajar lo ya! Kurang jangan di situ! Kalau lo gak mau ganti duit gue, makan di bola! Udah bang, gantiin aja duitnya daripada beli titi palsu. Iya. Gimana nih pak? Pak Yanto kudu nolongin saya. Iya bang juri, nanti saya coba mau cariin pinjaman.
Duit habis, bajai disita. Yang saya bingung gimana saya ngomongnya sama emak nih. Ngomong aja sebenarnya, Bang. Sama aja bunuh diri. Gara-gara Pak Yanto juga sih ngajak saya main biliar. Loh, waktu kemarin pertama kali kita main biliar, emang saya ngajakin Bang Juri. Tapi kalau sekarang Bang Juri yang ngajakin saya. Ada apa, Pak? Maaf Bang Juri, kayaknya ide Bang Juri agar Sahili kerja enggak tepat. Emang Ili kerja di mana sekarang? Maksudnya apaan sih? Maaf Bang Juri, bukannya saya ibu yang enggak berpengertian, bukan juga saya mau marah sama Bang Juri, tapi oke, mana ada ibu yang rela melihat anaknya jadi bencong. Bencong. Sini, sini. Eka kan udah potong rambutnya. Eka yang biji. Eka. Ini di Wili-Wili. Eh, ada apaan sih? Ini, kok si Wili-Wili wantitnya lebih banyak dari Eka? Eka lagi bekerja juga. Waduh. Maaf, tuh kan Ili berubah, Bang. Eh, Li. Nih uang jasa lu motong nih. Bencong, sayang. Ini hasil jasa Ili. Keramas ame mijet. Terus ini mau siapa, Mang? Oh. Yang buat gue. Kok Ibu Yati spageti udah kebagian juga? Iya dong. Ini kan hasil gue, jasa gue ngakurin lo berdua. Eka benci. Eka mau pulang. Pulang. Bor lu. Eh, Ili, jangan bergaya kayak bencong lagi. Bikin ibu tambah stres tuh. Abang gak usah takut. Ili bergaya kayak gitu, supaya dapet duit banyak. Ngapain sih Ili mau kalah sama bencong? Ili senang kerja di sini, di Jalan Pak Oneng. Senang, Bu. Ya, tapi lama-kelamaan bisa kayak si Susi. Gini, Bang. Kalau Ili jadi kuli atau jadi tukang cuci piring, kerjanya berat. Kerjaan ini yang paling enak. Maksud Ili apa? Gini, Bu. Kalau Ili pura-pura jadi bencong, Ili kerjanya santai, gak berat. Terus duitnya banyak lagi. Ili bisa nyenggol cewek, gak ada yang protes. Apalagi kalau pembina datang terus minta dikeramasin, Eka seneng. Hati Ili kayak terbang. Ngomong-ngomong soal duit nih, hasil lu mana yang kerja 2 hari? Masa abang main biliar gak ngajak-ngajak Kili? Eh, Juri, lu main biliar? Enggak, Mak. Kenapa lu bekap mulu si Kili? Maaf Bang Juri, Ili jangan dirusak begitu. Maaf, ini saya gak main biliar kok. Maaf Bang Juri, saya bukan ngomong soal biliar, tapi ngomong soal kelanjutan napas Sahili. Bang, udah pulang. Iya. Tapi Bang, bayinya kok gak ada, kemana Bang? Bang Juri, jual bajai buat main biliar. Enggak kok, orang ini orang bajainya ada di bengkel. Neng, si Juri main biliar. Iya. Enggak. Aku. Permisi. Bang Juri, saya sudah dapat duitnya buat nebus bajai. Bajai Bang Juri pasti ada di tempat biliar. Eh, awas lu. Jangan berani pulang lu ya, kalau kagak bawa duit setoran sama bajainya. Gedut lu. Buntelan kentut. Bawa aja.
Waduh. Coba lari, saya nggak lari kok. Kagak bakal bisa dibuka. Ini kuncinya. Bayar dulu, baru gue lepasin tuh bajai. Yang begitu nak bang, saya kan nggak sengaja ngerugin abang. Masa cuma gara-gara kalau main biliar, bajai saya diambil. Gue nggak mau tahu. Kalau itu masalah, tak kasih. Tapi kalian dulu kita main biliar. Ngerti enggak? Gue enggak pernah takut. Saya enggak apa double. Kita main double. Tapi kalau kita berdua menang, lepasin dulu nih bajai. Setuju. Tapi ingat, kalau lo pada kalah, duit-duitnya buat gua, termasuk juga dengan bajai ini. Setuju? Setuju. Neng, jangan dilepasin dulu bajainya. Gue tunggu di dalam. Ya. Bayang tuh gimana sih? Kalau kita kalah taruhan, bukan bajanya yang hilang, nyawa kita juga hilang. Jangan takut Bang Juni. Saya ini main biliar sejak usia 10 tahun. Semua tempat biliar sudah pernah saya datangi. Dari Jakarta sampai Malang, belum pernah ada yang ngalahin saya. Bayang tuh yakin. Mari kita hadapi. Ayo. Gimana Pak Yanto? Kakinya sakit gak? Enggak. Tapi tangan saya terkilir Bang Juri. Bang. Jun, emangnya beneran lu menarik bajai? Gila lo, gak level gue narik bajai. Kalau gue menang, ntar si gentong itu yang suruh narik bajai setorannya buat gua. Dan tiap hari ide bagus itu. Bang, teman saya gak bisa main. Gimana kalau pertandingannya kita tunda? Oke? Okay? Boom. Oke. Tapi ingat, sesuai dengan perjanjian kita, baju lo buat gua. Gak apa-apa Bang Juri, saya masih bisa main kok. Mas Pak Yanto, main. Yanto, megang stick aja gak kuat, main. Iya Pak Yanto. Gini, kalau memang ternyata temen lo itu gak bisa main, kita main senggak. Gue lawan lo. Tunggu dulu Bang. Ada apaan sih? Jangan, Li. Ini bukan mainan anak-anak. Enggak. Nanti saya yang gantiin Pak Yanto. Biar saya sama Bang Juri yang bakal main. Enggak, Bang. Dia bercanda. Enggak. Saya gak bercanda, Bang. Jadi lo yang imut-imut ini mau main sama si Gentong ngawan kita? Li. Oke. Oke, Li. Pegang. Oke. Kita sih, siapa duluan yang ngebrik? Hei! Malu-malu. Ayo cepet apa? Kalau mau taruhan motor juga saya terima. Uang kami udah habis.
Bang, makanya jangan sok. Kalian berdua nggak mungkin deh ngalahin Ili. Dia tuh master di sini. Siap. Gak disangka kecil-kecil begitu master di sini. Maaf Bang Juri, bukannya saya marah, tapi kenapa Bang Juri bawa-bawa Sahili? Ya habis gimana lagi, Po? Kan Po lihat sendiri, Mak marah banget. Maaf Bang Juri, tapi saya tetap enggak mau Sahili jadi bencong. Maaf, saya juga enggak mau Bang Juri nolongin Ili lagi. Bu, Ili udah enggak kerja di salon lagi. Berkat Bang Juri, kayaknya Ili udah dapat tempat kerja yang cocok deh. Bang Juri tadi lihat sendiri kan, Ili udah bisa ngembangin banget Ili. Iya. Di mana Ili? Ya main biliar. Dari semua kerja yang Ili coba, yang menentukan ya main biliar, Bu. Assalamualaikum. Salam. Gimana, Pak? Maaf Bang Juri, bukannya saya masih marah, bukannya saya sebel sama Bang Juri, tapi maaf, apa rencana Bang Juri kali ini akan berhasil? Lihat aja deh pokoknya. Saya udah ngomong sama Mila. Lo udah lagi ngomong sama Saili? Ayo. Ili, Po Mila tuh seneng kalau Ili punya hobi main biliar. Tapi kan sekolah lebih penting, Ili. Lagian, kalau mau nekunin hobi Ili kan bisa habis pulang sekolah, ya nggak? Ili lagi malas sekolah, Po. Lagian, apa gunanya sih Ili sekolah kalau Ili bisa dapat duit banyak dari main biliar? Iya, tapi kan itu judi, Ili. Ili nggak judi kok, Po. Ili cuma mau jadi juara Indonesia. Terus, Ili mau pergi ke Amerika. Nah, terus Ili pingin ngalahin jago-jago yang di sana. Ili... Ili kan pernah minta pemilihan Ili kan? Bener Po, masih ingat ya? Mau kan pemilihan nungguin Ili sampai pulang dari Amerika? Mau pemilihan nungguin Ili gak sekolah? Kan pemilihan panji. Iya, tapi kan pemilihan kuliahan. Mana mau pemilihan jalan sama cowok yang gak kuliahan? Lagian kalau Ili gak berpendidikan, pasti Ili malu dan minder kalau jalan sama cowok. Iya gak? Iya, betul. Kalau Ili udah kuliah, berarti Ili masih bisa ngarepin Po Mila terus dong, Po? Iya. Berarti besok Ili harus sekolah dong. Iya. Enaknya. Assalamualaikum. Udah siap loh. Mak, kalau mau nyuruh Ili ke warung Haji Nasir, kenapa pakai dandan? Siapa lagi yang suruh lu ke warung Haji Nasir? Yuk, kita jalan yuk. Yuk. Berani kakak lo? Berani. Berani aja lo. Kumpulin dulu sini. Kumpulin. Sini, betul nih. Buru-buru. Kecil. Oke, break.